Syarat-syarat sah mayang. Baru nak boleh. Baik. Kita ni lama dah semayang kita tahun-tahun. Tahu tak berapa syarat, berapa perkakas yang semayang kita sah? Berapa perkakas semayang kita baru sah? Kita tahu di mana kita ambil tahu lah. Sebab apa ini penting. Syarat wajib mesti punya, itu penting tapi lagi penting dapat sah. Sebab jangan sampai kita semayang tidak diterima Allah. Pertama di doa besok di akhirat, ialah semayang. Kalau semayang kita baik, semua amal diterima. Semayang kita rosak, semua amal diterima. Jadi untuk nak perbaiki semayang kita, kita bisa perkakas-perkakas. Baru semayang kita terima Allah ada 10. Ada 10. Pertama sekali ikhlas. Apa sahaja ikhlas, kata itulah orang yang nak semayang. Ini orang ikhlas. Pada zahir Islam, pada hakikatnya, dia dah keluar dari Islam. Apa dia? Sebab kita belum belajar lagi lain, tapi kita masih gini. Sebab keluar dari Islam ini dah. Dah kat semayang, nak pergi kat tiga semayang boleh keluar dari Islam. Bukan mesti tujuh ruang gereja, belum masuk pekok. Dah kat semayang, dari pilih air tu nak ke tiga semayang boleh keluar dari Islam. Lepas, keluar dari Islam ini dengan kita. Pertama dengan lintasan dalam hati. Kalau hati kita terlintas, susah nak jadi orang Islam. Orang yang bukan Islam tu bagus tenang. Tak payah semayang-semayang. Itu je kita lintas, kita tidak istighfar, tidak rasa takut. Tak payahlah semayang. Kalau susah jadi orang Islam nak semayang, jadi orang kafir tenang, untuk nipik jadi orang Islam. Lintas saja tu. Berlainan, kadang-kadang kita lintas di iblis bawah. Bila iblis bawa, kita tak senang. Kita tak senang. Kita tak senang. Kita macam kau kabur. Ini dengan senang hati. Dengan senang hati. Memang macam ada orang ni. Istilahlah. Ini macam tak minat. Ini lagi. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam iman, tetapkanlah aku dalam Islam, matikanlah aku dalam iman, matikanlah aku dalam Islam. Merayu ke Allah. Walaupun kita rasa, kita tak terlintas ke Allah. Tapi banyak sejarah-sejarah kita orang yang keluar dari Islam. Masih ada pasti besar, orang Melayu, kenapa dia tak suka? Kenapa orang dalam 20-an tahun dia dah keluar dan hilang. Sekarang dia jadi pastor yang besar di gereja dekat-dekat NTU. NTU tu gereja besar, dia macam coffee center, dia tak jadi awal pasal tu. Kita tak tahu itu gereja pastor besar. Anak-anak ada orang kasi tahu saya lah nak kasi tahu tak mak dia. Anak dia ni balik bola jumpa father. Nak jadi father. Kerana nanti father kasi jam, kasi diri. Dia jadi pasti besar dan pendakwa. Pendakwa. Asal orang ya. Keturunan dia semua orang Melayu yang kuat dalam itu murtad orang terang. Kalau mati memang tak boleh tanam di bawah lah. Tapi murtad yang secara orang tak sadar ni, dia terbayang, syarat dia mesti Islam. Dia terbayang, dia sudah tidak yang Islam. Dia hanya Islam indanat. Kita pun dah nak uji jauh. Jauhlah dari murtad. Jauhkanlah aku dari Islam hanya pada manusia. Tapi kafir kita Allah. Pasal keluar dari Islam, itulah cakap tak kasi gereja.
dari bilik air pergi tempat semayang boleh pun. Kalau mati lintas, orang kafir lebih bagus, lebih tenang dan orang Islam juga melayak lebih baik. Nah, tapi waktu ini kita sakit orang macam ini. Seluruh orang macam ini yang dikatakan itu syakor yang kita dah kenal eh. Dia belajar dan siap juga dia lebih kaki diri. Guru dia dah kenal. Ibu Syantan lain. Dan kata-kata manusia ni ada sikap-sikap yang lain. Ada yang boleh tahulah. Kalau dah biasa tu dia tahu. Siap orang ni. Sikap dia macam mana. Dia ni suka dipuji. Dia ni panah dawa. Dia ni suka cerita hal orang. Untuk cerita orang melawat-lawat. Muka ingat. Nak tahu hal orang tanya. Kadang-kadang kita ni tunjukkan yang betul. Lalu perkataan kita, lalu kita punya sikap. Kita nak pergi kita dah dengar dulu. Sanad pasal hadis sahih. Kan kita belajar hukum hadis sanad kan? Jadi sanad dan pasal Quran ni juga kita punya sanad. Ini semua akan diteliti tentang akhlak. Baru nak diterima ilmu. Tak terus pilih akhlak ni macam mana yang bawa hadis ni. Akhlak ni kurang baik. Hadis ni walaupun memang sah daripada Nabi, banyak perawi yang lain sama. Tapi oleh kerana dia ni bawa akhlak ni tak baik eh. Hadis dia tu jatuhlah wilayah. Sebab itulah yang dikatakan itu Syaka ni gurunya dah kenal. Siapa dia? Memang akhirnya dia membuka dan ada orang yang dan tu orang kalau cakap kita rasa lah eh mata duita mata duita ni cakap yang rasa lah eh jadi yang ada nak glamour kita boleh kenal lah kan pada segi kesapan. Ini kadang-kadang lah eh, cakap pun dia bagus. Tapi selama ini, menentangnya yang dia tetap nak berguna. Cakap dia bagus. Insaplah kita, takutlah kita, amanahlah kita, tapi dia tak mati. Bertakwalah kita kepada Allah, kita ni hidup dunia tak lama, kita dia, tapi dia sendiri macam tegak dulu. Jadi, itu kadang-kadang lah cakapan, kita boleh kenal. Kadang-kadang cakap bagus, tapi kurang lain. Mau tidak lama jauh, kalau kita lama itu, kalau kita boleh menyebabkan mati itu, hati mati itu, hati banyak cerita-cerita orang-orang yang ada ilmu, orang yang ibadah, seperti baik-baik. Itu pasal dia tak demo, dia bodoh. Raja Iblis, kabur, sombong, dia punya sikap, dia tak merendah diri. Sebab manusia ni, nama manusia ni kadang-kadang, bila dia duduk bawah, hati dia lagi. Bila dia duduk kursi, hati dia lagi. Pakai baju murah, lain. Pakai baju yang mahal sikit saja, orang dulu lah. Dia berganti, pakai rupiah. Rupiah tu sepenuhnya dan mahal. Rasa yang mahal. Baik, nak hidup pun tengok. Tapi kalau pakai kata dayang, dayang ni pula. Tak tahu ni? Saya tahu. Nama dia kata dayang. Kata dayang kan dia ni 50 juga. Jadi, Tuhan Allah, kita nak pakai yang nak hidupkan kita. Sebab apa yang kita dah belajar dulu, panduan. Pertama, mesti apa? Doa. Kedua, mesti usaha. Ketiga, mesti apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Musyahadah diri. Pastikan. Macam mana kecenderungan kita? Jangan kita ni, kadang-kadang makin ini makin baik. Tapi boleh dah merajalela dalam badan kita dah bersaksa. Tujuh. Tak apa pun. Dia boleh tak dalam.
saya ni tak sombong. Betul tu tanya buat saya ni tak cakap besar. Tak cakap besar lah tu yang dia nak cakap tu. Buat apa nak kata terangan orang? Tak perlu beritahu orang yang saya ni tak cakap besar lah wak. Kalau macam ini lah saya memang tak cakap ya Allah. Itu tak cakap besar. Ada kan? Secara kata sebenar macam ni boleh cakap macam dengan ni yang tak ubah keringa dan biasa. Saya ni tak cakap besar lah wak. Kalau yang murah-murah ni tak pakai pun tak apalah. Ialah kita kalah membeli menang memasak-masak. Apa nak cerita dengan orang? Tak perlu. Itu maksud dalam mati tak. Dalam tak bagus, lahir keluar. Itulah. Jadi itulah yang pertama dari syarat faham sembahyang Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam ini tak diakui dia sebagai Islam ada tiga. Pertama dengan diktatan dalam hati. Alhamdulillah. Dia kata orang tampil lebih baik ke. Kalau Iblis bawa, dia akan takut tau. Ya, aku pula aku ni ingat macam ni yang untuk orang. Ya, apa-apa. Dia takut tak apa. Itu tak godaan dari Iblis. Dalaman kita. Aku percaya tu godaan benar. Nak usilah. Rasa takut. Bila kita belajar sampai kaki kuat kita punya pergi, mana? Kita tak ingin apa-apa. Tapi yang kita lintasan yang kita macam senang hati. Thank you.